Sobat Digbud, dalam video ini kita akan belajar melihat pengguna akun Belajar ID di sekolah Anda dan mereset sandi pengguna. Pertama, buka alamat admin.google.com, lalu masukkan akun admin Belajar ID dan sandi. Selanjutnya, setelah masuk ke halaman utama konsol admin, klik pengguna. Di sini, Anda bisa melihat semua akun pengguna Belajar ID di sekolah Anda. Klik pada nama akun untuk melihat keterangan detail pengguna. Dan klik panah kanan untuk melihat pengguna lainnya. Sekarang, kita akan mereset sandi. Sebelum mereset sandi, pastikan Anda memiliki nomor HP pengguna atau alamat email pribadi pengguna. Dua kontak ini akan digunakan untuk mengirim sandi yang Anda reset. Untuk mereset sandi, masukkan akun pengguna yang akan Anda reset di kolom pencarian, lalu klik hasil pencarian yang Anda inginkan. Di bagian bawah nama pengguna, klik reset sandi. Ada dua pilihan reset sandi, membuat sandi otomatis dari sistem atau membuat sandi dengan kata yang Anda inginkan. Kali ini, kita akan mencoba membuat sandi otomatis dari sistem. Klik buat sandi secara otomatis, lalu klik reset. Sistem akan secara otomatis membuatkan sandi. Salin sandi baru yang telah dibuatkan oleh sistem, lalu berikan kepada pengguna melalui pesan teks. Jika Anda memiliki email pribadi pengguna, Anda juga bisa mengirimkan instruksi reset sandi dengan klik kirim sandi melalui email. Terakhir, klik selesai untuk menyelesaikan proses reset sandi. Ingat ya Sobat Digbud, cara ini hanya dapat digunakan untuk mereset sandi, guru, dan peserta didik. Untuk mereset akun admin, Anda harus menggunakan tombol bantuan di laman belajar.id dan ikuti alur yang disediakan.